bajunya saat live dibilang terlalu seksi. Balasan Epi Asmara jadi perbincangan. Dilansir dari suara.com. Ini memang apa? Atasan olahraga, atasan nge-gym. Aku habis exercise. Aku habis workout. Dari aku makan dulu. Habis makan baru tak jelasin. Olahraga tipis-tipis. Supaya keringetan. Tapi habis olahraga makan. Samanya. Ya kan? Kan di baju aja. Cak, emang nggak aku ketok seksi no posesif. Nggak liane no, nggak popo. Nggak bawa baju, nggak kemana oi. Ngapain gue yuk? Liane lo rapopo sampe jeru-jerunya gitu. Tapi aku sayang. Sayang gue diingetin. Nah Aci. Sebenarnya gak ada loh yang nyuruh aku seksi apa enggak seksi apa piye jadi gak enek, emang aku mau biasa aja. Tapi alhamdulillah aku punya penonton yang selalu mengingatkanku dalam hal kebaikan. Berarti itu aku diijabai. Aduh, ya Allah semoga saya selalu dekatkan dengan orang baik. Buktinya penontonku tapi baik-baik. Rasa tiba tulis pakmu lo, ambikus tertutup. Penampilan Epi Asmara saat live TikTok menuai komentar miring. Outfit istri Gilga Said itu dianggap terlalu seksi oleh sebagian penonton. Sejak awal, Epi Asmara yang menampakkan setengah badannya mengaku kalau dirinya habis olahraga sehingga memakai sport wear mirip tank top tali tipis warna krem. Tapi, ini memang atasan nge-gym. Aku habis workout, olahraga tipis-tipis, keringetan. Kata Epi Asmara dilihat dari video yang dibagikan oleh akun @aku_aja dikutip Selasa 2 Juli 2024. Meski begitu, sejumlah netizen justru mengkritik outfit Epi Asmara. Penampilan pelantun hits rungkat dikritik terlalu seksi lewat kolom komentar. Epi Asmara pun tak tinggal diam, dia berseluruh merasa diperlakukan berbeda dengan netizen jika kedapatan tampil terbuka. Sebenarnya, orang-orang, kalau aku terlalu seksi posesif, kalau yang lain gak apa-apa, kata dia dengan bahasa Jawa. Tak berselang lama, Epi Asmara mengambil beberapa lembar tisu untuk menutupi bagian tubuhnya yang terlihat. Kenapa ketawa? Yang lain gak apa-apa kalau kelihatan sampai dalam-dalamnya, celetuk Epi Asmara. Walau begitu, penyanyi yang baru saja menikah tersebut berasa bersyukur diperhatikan oleh netizen. Dia senang diingatkan dalam hal kebaikan. Tapi aku sayang diingetin. Makasih. Sebenarnya gak ada yang nyuruh aku seksi atau gak seksi. Aku biasa saja, tapi aku alhamdulillah, aku punya penonton yang mengingatkan aku dalam hal kebaikan. Tambahnya kembali. Lebih lanjut, Epi Asmara menilai berarti doanya selama ini dikabulkan oleh Tuhan lewat netizen yang mengkritik penampilannya. Berarti doaku diijabah. Aku berdoa, ya Allah, semoga saya didekatkan dengan orang-orang baik. Buktinya penontonku baik-baik, pungkasnya kembali. Konten saja, reaksi Epi Asmara saat bajunya dicap terlalu seksi menuai perhatian pengguna TikTok yang memberikan beragam tanggapan. Ada yang memuji sikapnya, hebatnya dia gak marah diingetin. Baju itu tergantung pandangan kita, kata netizen. Pakai tisu ditutupinnya, ada aja kelakuannya. Saut yang lain, attitude baku pancen jos kok, tulis netizen lagi.